Kendaraan warga terseret banjir akibat hujan deras selama 2 jam di Kota Bogor, Jawa Barat. Nyawa warga pun terancam setelah terjebak arus banjir yang cukup deras. Motor warga hanyut, warga panik. Banjir menerjang kawasan Malabar, Kota Bogor, Minggu petang. Keselamatan jiwa pun jadi ancaman. Dua warga terjebak arus sungai Cipariki di Jalan Kaum Sari, Kota Bogor. Petugas BPBD juga harus mengevakuasi sebuah mobil dan pengendara yang terjebak banjir. Permukiman warga tak luput terendam banjir di 3 kelurahan. Ini 7 kali masuk. Udah 7 kali. Ini yang ketujuh ini yang paling gede nih. Ini paling gede. Yang paling gede. Dibandingin ke yang kemarin-kemarin itu ini yang paling gede. Ini banjir melanda usai hujan deras yang mengguyur selama lebih dari 2 jam. Hingga Minggu malam, warga masih membersihkan sisa-sisa banjir yang merendam rumah mereka. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat.